jumpa lagi di channel Kevin Yuswan. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali menuju ke Bandung. Saya biasa menggunakan travel yang sama, yaitu Aragon lagi. Kita coba keberangkatan terakhir, yaitu tanggal 7 dari Mas Gonda. Bagaimana keseruannya? Tonton video ini sampai selesai. Oke. Saya ketemunya dengan ini nih, atas sendiri tadi saya berangkat ini. Ini sama yang ini kayak ya, apa yang atas 85, mudah-mudahan yang ini ya, yang aku tadi berangkat. Kita cek dulu ya ke dalam ya. Nah, Aragon ya, duanya ada yang ke Master, Ipan Timur, Buah Batu, dan naiknya yang ke Master ya. Untuk cek tiket. Oke, karena sebentar lagi semua berangkat travel ya, tanggal 7 dan memasuki tanggal 7, jadi kita akan ke travelnya. Kebetulan tahu gak travelnya yang saya naik itu yang mana? Tahu? Kita atas 85 apa atas 71? Tapi saya pengen tahu yang mana coba. Jadi saya naikinya itu travel yang ini A171 ya. Kita naik berangkat pergi naik A171 pulang naik A171, bener-bener lah pulang pergi bareng ini ya, ini travel ini. Ayo kita tengok, kita review dulu interiornya. Coba tebak saya duduknya di mana nih, karena di dalam Aragon. Aduh, ini kursinya ya, kita review dari bangku di sini. Ini ada kursinya di sini kosong. Kong. Ah, sampai belakang. Tuh, lihat ke dalam-dalam sana. Jadi kalian pengen tahu apa aja nih sama? Ada USB port. Jadi buat kalian yang naik travel ini jangan takut kehabisan daya ya, karena ini ada casannya USB port. Jadi ingat, di sini khusus ngecas HP saja ya, bukan khusus ngecas power bank. Apabila ada yang ngecas power bank, kalian sebagai penumpang kalian masih tegur, nggak usah takut, karena ini demi keselamatan kita bersama. Coba tebak saya duduknya di mana? Di sini. Di sini, ini depan atau paling belakang? Kalian pasti pengen tahu ya. Ini travelnya kan sama A171. Jadi saya juga duduknya sesuai, yaitu di depan. Jadi travelnya sama, duduknya juga sama, nomor seatnya. Jadi di sini lihat lampunya. Kayak habis malam ini, jadi gak mau kalah ini travelnya. Waktunya kita masuk ke travelnya, kita titik lihat saldo. Wow, kita masuk. Iya, hup. Nah, duduk. Iya, kita jalan dulu. Baik, duduk. Ini kita jangan lupa menggunakan sabuk pengaman ya, buat penumpang yang naik travel HIS ini, mau di travel Aragon, mau di Master Trans, di Star Castle, dan lain-lain. Utamakan jangan lupa selalu memakai sabuk pengaman ya, demi agar kita aman. Itu hadir ya, jadi ikut film Dora ini. Jadi rasanya travelnya sama, tempat duduknya sama. Bener-beneran mantap ini nih travel. Jadi pulang pergi bersama supirnya juga sama juga. Yuk ah, kita tunggu keberangkatannya tanggal 7. Oke, apakah pakai berhenti atau tidak nih? Waktu pergi itu berhenti nih travel. Kalau sekarang berhenti apa tidak? Kita tunggu. Oke. Oke, waktunya berangkat. Siapa? Berangkat bareng ya sama travel yang kemana ini? Betul masih ingat ya Pak? Iya, Pak. Oke, berangkat.
Aman, silahkan kembali. Oke. Nyaris. Aragon emang lewat sini apa? Rutenya lewat Cawang ya? Iya. Nggak lewat yang kiri itu Cikunir nggak ya? Ya macet pak. Oh karena macet ya? Kalau yang arah ke Depoknya itu pak, kan lewat Cawang juga tetap keluarnya. Iya. Nggak lewat langsung ke Cikunir ya pak? Dari Tolayang gitu nggak ya? Iya macet pak. Oh macet, tapi IS-nya bisa masuk nggak pak lewat yang gerbang yang Cikunir? Kalau dari Tolayang? Bisa. Pastinya bisa ya? Ya bisa. Soalnya kakunya itu agak kecil itu. Iya. Oh karena macet jadi makanya rutenya lewat Cawang. Oh. Dan lagi kita keluar ke Cawang. Tadi pas gue gandengan, lu bikin iri saja. Tapi gandengan kok enggak ya? Aduh, gandengan bikin gua iri ini mah. So.
sini emang suka macet ya nih, udah padat. Pulang kerja itu. Oh, pulang kerja. Tapi nya jam berapa pak biasanya macetnya ini? Dari tadi sore sih. Oh, dari sore. Tadi pas karena Depok juga udah padat ya? Udah padat tuh. Oh. Persiapan naik. Waduh, oh, macet gitu. Tuh waktu belum ada tol layang kan macet juga tuh. Tung ini ngebantu juga aksesnya.
aku yaitu Pastor Bandung. Terima kasih buat yang sudah mampir di channel.